Oke semuanya balik lagi dengan Gua Jovi di sini. Dan akhirnya Daido merilis kembali joran jagoannya di kelas ultralight, yaitu Daido Emperor. Ya, ini yang pro series, Bro. Di sini gua bahas sekaligus dua aja karena ada ukuran yang 662 dan 702 yang panjang 198 cm yang panjang 213 cm huh jadi mau yang panjang ada yang Bang teranggap pendek kan ada kalau misalnya Bang gua butuhnya yang panjang 180 Bang lu pakai yang pampano aja yang kemarin gua bahas tuh itu panjangnya 180 itu 1-3 lips kalau ini dua-duanya 2-6 lips Oke okay. gua dapat joran ini dari Daidonya langsung dan kalau misalnya lu berminat sama joran ini Lu nanti tinggal cek aja di kolom deskripsi untuk link pembeliannya, gue bakalan taruh di sana. Ya udah, enggak usah lama-lama. Kita langsung unboxing aja Kita unboxing salah satu dulu, kita buka yang 662 deh. Ya ini kalau gue perhatiin hampir sama aja sih, cuman bedanya color bungkusnya doang yang beda. Ini warna merah yang 702 dengan list kuning dan yang 662 ini warnanya hitam terus listnya merah. Itu doang sih saja sama oke kita kepinggirkan dulu yang 702 ini banyak banget yang request bang Emperor Pro Series bang Emperor Series akhirnya rilis juga ini udah pakai ring Fuji ya Fuji ini kalau gua perhatiin Fujinya full enggak oplos-oplosan Bang kok enggak ada tanda F nya bang ya soalnya kan ini framenya kecil ya dia mau nyetak F nya di mana tapi gua perhatiin sini gua pegang ini udah Fuji semua ujungnya juga sama kepegang kok kalau Fuji sama yang biasa gitu kepegang kok dipegang ini juga kalau udah tahu tekniknya dan caranya kepegang kalau wah oh, ini Fuji nih oh ini bukan nih misalnya gini aja lah lu punya joran di rumah yang Fuji sama yang non Fuji lu tiga pegang aja ada nggak perbedaan di sana kalau misalnya uh, kerasa nih ada bedanya yaitu bedanya di situ ini kalau Fuji nih halus nggak gitu. tajam oke okay, ya ini Fuji New Slim Ori dari warna merah keren nih keren ini dia bro impresi pertama untuk Dedo Emperor Pro Series ini menurut gua cakep parah ya cakep parah belakang pakai monokok ini ya ini udah pakai karbon monokok nggak pakai eva eva ya salah satu uh, terobosan lagi biasanya kan kalau joran jorannya kemarin dia pakai monokok cuman cuma dari 4 belakangnya doang ini mangga depannya pun udah pakai monokok ini ya karbon monokok kerasa kok bunyi nih Tuh kan untuk handling handling ini nyaman tidak ada semacam penjulannya nih kalau dipegang ini nyaman tuh impresi pertama Daido Emperor Pro Series ini keren parah nyaman oke ini nyaman terus untuk ring udah pakai Fuji oke ada X-Wrapping nya juga X-Rapping, x, pink, x pink. Keren parah bro Uh, ini rilis waktu itu yang versi pertama tuh tahun 2020 ya waktu coba gua di handle waktu itu ya sekitar 2 tahunan 2 tahunan kok nggak salah 2 tahun atau setahun yang lalu ya pokoknya udah lama lah Emperor itu akhirnya rilis lagi Emperor Pro Series yang ditunggu-tunggu sama gua juga pastinya. Nyaman ini. Yaudah kita zoom dulu biar lu bisa lebih jelas nonton ya. Yuk. Oke untuk bat paling bawah di sini ada logo Daido. Ini pakai semacam karbon monokok. Ada sisa aksesoris berlian-berlian gitu di sini nih, tiringnya ada extra pink, tipe Japan style. Di sini for ultra light angler, ini warnanya warna gold, kesan premium. Kalau Pompano kemarin warna putih ya, ini warna gold, bendera Indonesia. Pro series ya, di sini udah pro series. Ada berlian-berliannya lagi, aksesoris. Logo daidanya pun warna gold, kesan mewah. seat-nya ya emang nyaman kalau reset gini mah nggak bisa dipungkiri bro nyaman mungkin dari generasi pertama sama yang generasi kedua ini ya lebih nyaman generasi kedua tapi kalau menurut gue lebih keren skeleton sih uh, yang generasi pertama untuk kenyamanan mah nggak bisa dipungkiri bro reset yang ada benjolan seperti ini yang lebih nyaman dipegang ini resetnya dari Daido bisa dilihat untuk cup depan di sini motif karbon ada bolong-bolong gini katanya ini buat hook keeper oke okay. untuk blank di sini pakai karbon hollow untuk di bagian uh, bottom sectionnya di sini ada logo emperor ada spek nanti kita bahas ada logo Daido. sini ada aksen dua warna merah dengan silver alex wrapping blanknya ini daido warna merah label untuk ring guide nya Fuji stainless steel new slim ori dan ini join sekarang keren udah pakai Fuji kami juga udah pro series dan untuk di bagian top section dia pakai solid carbon nya black glossy seperti ini, sudah ini full Fuji semua, bisa kelihatan dan bisa dipegang sih sebetulnya kalau Fuji ini top ini. Oke bro, dia sedikit penampakan dari si Daido Emperor Pro Series 662. Sekarang kita coba buka yang 702 Oke, okay, kita bandingkan dulu sama apa enggak di bagian batnya. Nah, untuk yang 702 kalau gua perhatiin batnya di sini hampir sama panjangnya. Ya, malah ini lebih panjang yang yang 662 malah. Ini lebih panjang panjang sedikit lah ini paling satu senti juga enggak sih setengah senti lah panjang batnya sama ya beda setengah senti doang tuh oke nggak beda jauh sih cuman yang ngebedain blank atasnya aja dia lebih panjang yang tujuh kita coba ukur dulu panjang batnya panjang bat di sini 40 cm setengah dan dari ujung bat sampai ke real seat yaitu 32 cm dan untuk berat kita coba timbang dulu beratnya yang 662 yang 662 662 124 gram ya 124 gram kalau menurut gua agak sedikit berat untuk kejuaraan UL ya wajar sih karena ini dia pakai solid karbon jadi bisa dibilang agak sedikit berat untuk di bagian oh, di bagian untuk yang 702 Di sini 131 gram, ya, ini lebih berat lagi karena dia lebih panjang. Karbon yang dipakai pun dia lebih panjang. Dan untuk diameter blank, diameter blank yang 662, 8,2 mili, dan untuk ujungnya. di sini di satu koma ini satu koma satu mili ya di sini lebih tebal yang e, emperor dibanding yang pampano kemarin pampano kalau nggak salah dia satu mili pas karena yang kemarin kan satu sampai tiga lips ini yang dua sampai lips dan untuk yang 702 yang 702 di sini 8,6 mili dan depannya di 1,2 mili ini agak sedikit tebal sedikit kalau yang 702 ini agak sedikit tebal sedikit 0,1 mili Oke, okay, eh uh, untuk spek, untuk speknya DESP yaitu Dedo Emperor Spinning 662 UL uh, atau panjangnya 6 feet 6 inch, panjangnya 198 cm. Kelasnya ultra untuk line 2 sampai 6 lips dan lurnya 2 sampai 10 gram. Untuk yang 702 di sini DSP 702 UL panjangnya sekitar 7 feet atau 213 cm untuk kliennya 2-6 lips dan luarnya 2-10 gram sama aja kita coba ke fitur fiturnya gua lupa nih ada di handphone Daido Emperor Pro Series Ultra Light Rod Spinning 662 and 702 model Fuji Slim New Ultra Light Ring Guide uh, atau Fuji New Slim O-ring biasanya gue nyebutnya. Terus di sini newly developed Power Solid Carbon with effective 8% more sensitive than previous generation and improve backbone strength. Jadi dia untuk yang generasi kedua ini atau yang Pro Series 8% lebih sensitif untuk di bagian uh, backbone-nya atau blank-nya. Newly developed weight to ratio lower end section further improve the balance and stabilization and reduce lower end vibration when casting. Jadi ya intinya aja lah di sini blank-nya dia atau section-nya meredam getaran ketika kita casting. Terus yang ke 1 2 3 4 ya keempat di sini 3 new real seat design to increase ergonomic performance and more comfortable when casting and during strike. Ya tadi yang udah gua katakan untuk di bagian uh, real seat dia lebih nyaman yang ini nih. Lebih nyaman yang ini, 4 yang 4 3 4 3 4 3 4 Ini ini ini. 4 soalnya gue pernah pegang regasit seperti ini dia ya, lebih nyaman terus yang kelima di sini light and strong carbon composite handle paint in body red metallic ya warnanya merah kalau emperor konsepnya merah hitam terus karbonnya juga dia udah pakai extra pink juga Nah di poin yang keenam di sini Dedo X Wrap Elastic Counter Carbon Body ya pakai X Wrapping, X Wrappingnya satu section, section bawah aja tapi is oke. Okay. Segini juga udah keren, satu section juga dikasih X Wrapping keren banget bro. Newly developed bed hook attached to rear seat cap ya di sini pakai apa with hook holdernya di bagian Uh, ring uh, real seat di sini tapi kalau menurut gua sih ya kayak sayang gitu kalau dicantolin mata kail ya tapi oke lah nggak apa apa sayang sih kalau dicantolin mata kail ini gua biasa untuk cantolin mata kailnya di ring guide kalau nggak di kalau di real seat di sini emang sini didesain buat uh, nyantolin mata kail tapi ya agak sedikit sayang aja nanti takut kegoresan uh, lenset juga Uh, Apalagi ya oke okay, udah nah untuk Daido Emperor ini yang Pro Series tersedia cuman dua ukuran 662 dan 702 dua-duanya 2 sampai 6 lips Bang yang lebih lentur Bang yang lebih lentur ada Pampano kemarin yang 1 sampai 3 lips dia cuman ada ukuran panjang 180 cm aja spinning maupun bed casting itu cuma ada dua dan ini juga ada dua kalau yang Emperor ini, gua perhatiin di sini belum ada yang tipe baitcasting ya, cuman uh, ya, cuman ada yang tipe spinning. Mungkin baitcastingnya besok-besok bakal keluar lagi. Ya semoga aja yang baitcastingnya keluar untuk menjawab angler-angler uh, atau kebutuhan angler pencinta baitcasting, terus fanboynya ada itu. Oke, okay, itu dia. Sekarang kita coba hitung ring guide dan bending bending di kiri. Nah, ini yang tujuh mana? Eh, yang 662 dua. Nah, ini enam enam dua. Ini satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh ring guide dari Fuji New Slim Orange. Ini dia. Power, power ultralight dengan tapernya medium taper medium ke medium fast taper bisa kalau medium fast gini ya terus kalau fast bisa sedikit ini mah medium bro medium ke medium fast ini yang 662 oke okay. Ya yang 702 nya Ringnya 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ring guys. Ini lebih banyak. Oke, sama untuk power-nya power UL dengan taper medium ke medium fast taper. Oke, solid carbon. Nih. Top-nya solid carbon. bang real yang cocok bang real yang cocok menurut gua pakai ukuran 1000 aja di sini gua ada contoh Daido Hydra tapi 1000 sampai dua masuk sih kalau menurut gua 1000 sampai 2000 ya soalnya di sini jorannya agak sedikit gede dan agak panjang juga apalagi untuk di bagian atau apalagi untuk yang 702 mending yang pakai ukuran 2000 kalau yang 702 tapi kalau nggak ada lagi cuma ada ukuran seribu bang ya udah nggak apa ini ada Daido Hydra SW ukuran seribu kita coba pasangkan dulu Oke, yang 662 Ya, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ini pas kalau pakai yang ukuran 500 atau 800 kalau menurut gua kekecilan sih ya kekecilan pasnya ukuran 1000 1000 ini udah pas udah pas udah balance juga Tuh. pas dan balance juga bro bang yang 702 bang 702 1000 masih masuk sih karena real itu sama ya Terus kita coba balance apa enggak Apa perlu pakai ukuran 2000 Ini yang 702 Masih nyaman Pakai ukuran 1000 juga masih nyaman Oke Ini 702 Pakai ukuran 1000 juga masih nyaman Tapi kalau menurut gua pribadi sih Mending yang 702 ini pakai ukuran 2000 bro jadi dia biar lebih balance itu biar lebih enak lah biar lebih balance ini kan soalnya 702 dia lebih panjang baiknya jangan sampai uh, agak berat ke depan gitu karena realnya ringan jadi nggak bakal nyaman lah kalau misalnya joran berat ke depan kalau misalnya pakai ukuran 2000 nih bakal lebih enak ini emang udah enak, udah nyaman, tapi lebih enak kayaknya di ukuran 2000. Untuk yang 702, tapi untuk yang ukuran 662 mending pakai ukuran 1000 aja. Eh, jadi intinya untuk ukuran 662 pakai yang 1000 dan 702 pakai yang 2000 aja. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa ukuran 1000. Oke, ini dia Daido Emperor Pro Series Bro. Nah untuk harga, harganya ini dibanderol sekitar 400 ribuan, ya wajar sih karena sekarang udah dirombak besar-besaran di bagian uh, bat, handle, real seat, ringnya udah pakai Fuji. Terus ada diskon jadi 300 ribuan, pokoknya sekitar harga 300 ribuan untuk yang itu diskon ya kalau normalnya harga 400 ribu. Nanti untuk uh, link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi. Lo tinggal beli di sana, pastinya gue dapat dari Daido Fishing Team. Uh, link pembeliannya pun dari Daido Fishing Team juga. Oke guys, yang paling segitu aja dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya lo cek referensi dari joran, reel, atau umpan, lo bisa cek di video gue sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gue terus dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.